kalau ada hamblau yang datang nak mengacau industri ini, maka kami ini jadi marahlah. Jangan lacuri industri kami. Di mana persatuan-persatuan ini? Dan di mana menteri-menteri? Takkan satu menteri pun, takkan tak ada satu menteri yang bijak pandai yang sayang akan seni ini? Kepada Dato' Awi ataupun Atan, you tengok ya. I trending ke tak trending ni? Ni number one ni. Bapa Dato', tanya sikit Dato', semalam kami temu bual Dato' Alif. Semalam dia mengatakan bahawa saya terima kasih atas nasihat Dato' Alif. Dato' Awi dan dia ajak Dato' Awi, Dato' Atas, Ibn Khaldun semua berduet bersama. Dato', kalau macam tu apa respon Dato' kalau dia ajak betul-betul Dato'? So dia pergi walk up class dulu lah, habiskan dulu. So dia kata dia buat lagu tu sebenarnya sebagai hobi dia. Sebagai apa yang dia suka, guna duit sendiri, tak menyusahkan orang lain semua tu. So macam mana dia okay, kata betul. Tu dia cakap komen tu sebenarnya. Betul, itu hobi dia, tetapi ini kerjaya kami. Kalau kita duduk dalam satu industri, industri tu adalah perkara yang serius. Industri pengangkutan, industri pertanian, industri seni, hiburan. Industri adalah satu perkara yang serius. Maka saya ni dan yang lain-lain duduk di dalam ini adalah ini kerjaya kami. Bukan hobi kami. Ini kerjaya yang kami cari daripada titik peluh, nyanyi, main muzik, lakonan dan sebagainya. Ini adalah 100% serius. Kalau ada hamblau yang datang nak mengacau industri ini, maka kami ini jadi marahlah. Kerana kita bukan nak orang yang datang, oh aku hobi. Hobi, kalau hobi, pergi collect stamp, pergi tangkap ikan ke, cair rama-rama ke. Itu hobi lah. Kalau ni, industri ni, jangan hancurkan industri ni. Kami perlukan industri ni untuk survive. Kalau dah tak ada lagi dah industri ni, kami ni, nak cari makan kat mana sebenarnya? Kan? Korang dah kaya, korang kaya lah. Kita pun tak pernah minta satu sen duit kau pun. Cuma kami minta jangan lacuri industri kami. Tu je. Jangan lacuri industri kami. Pasal tu dia merosakkan juga lah industri sebenarnya. Of course. Membuat orang marah. Of course. Itulah sebenarnya yang kita tak nak. Apabila orang merosakkan kita ni, sayang 30 lebih 30 tahun duduk dalam industri ni, saya sayang. Perasaan ini industri yang beri saya makan, yang besarkan anak bini saya, yang bagi mak bapak saya pergi Mekah, yang hidupkan saya, yang bagi pekerja-pekerja saya makan. Kalau industri ini rosak, kalau industri ini rosak, macam mana mereka yang semua ni yang di bawah tanggungan saya? Kan? Yang lain-lain yang baru-baru nak naik dan sebagainya. Datuk, macam mana? Sedikit nasihat kepada orang kat luar sana Datuk. Diorang sama setuju dengan Datuk. Tapi dia orang tetap juga menonton, tetap juga mendengar, memberi komen. Sampai menyebabkan dia terasa di nombor satu kerana viewers. Dia orang menonton pasal nak mengata jelek dengan apa? Tak patut ke jangan tengok terus. Sepatutnya patutnya hindarilah tu jalan. Tapi itu pulang pada masing-masing lah kan. Saya cuma hanya bagi pendapat general. Pendapat saya ni juga saya rasa adalah pendapat rakan-rakan artis yang lain kan. Saya nak menjaga imej industri ini supaya di masa akan datang anak-anak kita, anak-anak awak mungkin akan duduk dalam industri ini. Dia duduk dalam industri yang betul. Bukan industri yang boleh diperkotak-katikkan. Tak ada keseriusan dalam penyampaian dan sebagainya. Kita tak nak. Kita mahu industri ini dijaga elok-elok oleh union, oleh pertubuhan-pertubuhan yang ada, oleh segala-gala maknik-maknik nenek yang ada persatuan. Di mana persatuan-persatuan ini? Dan di mana menteri-menteri? Takkan satu menteri pun, takkan tak ada satu menteri yang bijak pandai yang sayang akan seni ini? Takkan dia orang semua pekat nada? Kan? Jagalah. Janganlah sampai satu masa nanti baru terkial-kial macam mana dia orang nak menjaga Hassan Api Ramli. So hazanah yang ada sekarang ni, jaga elok-elok, tubuhkan satu badan kanun untuk menghalang anasir-anasir ataupun pelacur-pelacur yang menghalang, merosakkan industri ni. Ini semua tak boleh. Last Datuk, last ya Datuk. Dia declare diri dia nombor satu penyanyi di Malaysia. Oh sekarang. Great. Good luck. Datuk, terima kasih banyak Datuk. Terima kasih Datuk. Kat Malaysia ada artis seperti saya, ada suara, ada seni, ada rupa. Korang tak boleh nak terima. Saya merayu, tolong terima saya sebagai artis. Dan terbukti saya dah number one. Faham?
Number one. Ya, yeah? Itu je. Dah, yang lain saya tak nak dengar. Saya artis. Dah, bye-bye.